Apa sih definisi rumah? Buat aku, rumah adalah tempat untuk pulang, tempat berlindung dan beristirahat dari lelahnya hari. Nah, masih pada bingung gak sih kalau mau beli rumah apa aja yang perlu diperhatiin? Kalau buat aku ya kenyamanan dan keamanan. Menurut aku, gampang diakses dan dekat dengan fasilitas umum merupakan hal yang paling penting. Kemarin aku sempat datang ke show unit Caprina. Pertama kali aku datang ke sini, aku langsung mikir, nah, ini dia tempat yang ideal buat aku. Karena selain aman, dia juga nyaman. Menurut aku nih compact aja sih. Nih aku bakal kasih lihat sedikit ke kalian. Menurut ya, aku ruang tamunya cukup luas dan lightingnya benar-benar elegan. Konsep-konsep Scandinavian kayak yang lagi hits gitu deh. Terus ini juga ada bagian halaman belakang kecil buat nongkrong-nongkrong cantik. Ya bisa buat ngopi-ngopi santai lah ya kalau misalkan ada teman. Atau juga bisa dipakai buat jemur baju. Karena di sini pencahayaannya tuh bagus banget, lihat deh. Gila, gimana nggak betah di rumah ya nggak sih? Kayak nyaman banget, bener-bener homey. Terus ini saking nyamannya aku jadi cuci tangan. Berasa di rumah sendiri. By ya the way, di rumah ini ada 3 bedroom ya guys. Ini kamar pertama yang ada di lantai 1. Desainnya tuh simple, chic, tapi elegan. By the way, halo, ada aku. Aku udah mention belum sih kalau buat kesini tuh aksesnya gampang banget. Selain dekat Bandara Soekarno-Hatta, akses ke tolnya juga nggak ribet. Valid gak sih kalau lihat kasur nganggur gini tuh pengen didudukin aja gitu rasanya. Nah kalau ini kamar mandi bawah, super thoughtful sih yang bikin karena ada jendela kecilnya, jadi pencahayaannya bagus banget. Kita lanjut ke lantai 2. Nah ini kamar keduanya. Yuk sini masuk. Lagi-lagi aku jatuh cinta sama desainnya. Kayak cakep banget, elegan banget. Terus ini kayak kamar impian aku sih yang ada jendela dekat kasurnya gini. Oh ya, another tips dari aku, pokoknya di rumah itu jangan pakai lampu yang mentereng-mentereng. Karena menurut aku backlight itu cukup banget ya. Lihat lampu yang di ceiling itu sama yang di dekat kasur itu benar-benar kayak bikin tambah elegan kan. Kayak memberikan aksen cozy juga karena nggak kesiloan. By the way, ini aku lagi cosplay jadi remaja galau kali ya sambil memandang jendela luar, nggak ngerti deh kenapa. Terus di sebelah kamar ada kamar mandi. Tuh lihat deh, cakep banget kan kalau ada backlight kayak di belakang kaca itu. Kamar mandinya cukup luas ya, kayak nggak sempit tapi juga nggak yang kegedean mager bersihinnya gitu loh. By the way, kenapa sih cewek kalau ngeliat kaca tuh bawaannya pengen selfie gitu, pengen ngaca gitu? Nah ini kamar terakhir yang mau aku kasih ke kalian. Masih ini benar-benar kamar impian aku waktu kecil. Kayak nonton sinetron, liat kamar anaknya tuh bagus-bagus. Nah ini nih kamarnya nih, begini nih. My inner child meronta-ronta guys. Ciluk, mbak. Sumpah gue ngapain sih, freak banget. Oh ya, kalau kalian beli unit di sini kalian tuh free kanopi. Dan ini juga free apa ya, taman depan kali ya namanya. Oh, bangku. Terus dikasih CCTV juga. Oh my god. Dan jangan lupakan ini, dikasih smart door lock juga. Yaudah lah, buruan cus visit marketing galerinya.